Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kembali lagi ya dengan saya Rifayan RR. Nah, oke, di sini ada TV ya teman-teman, TV LED ya. Keluhannya mati total dan tidak ada suaranya ya teman-teman. Serta sebelum mati total ya teman-teman, gambarnya tuh berkedip-kedip ya. Jadi di sini saya akan mencoba ya menservisnya ya teman-teman. Saya bukan teknisi ya teman-teman, tapi kita coba dulu ya. Oke, itu dulu. Nah, di sini teman-teman, kita jangan buru-buru ya ke tukang servis dulu. Alangkah baiknya kita bongkar dulu ya teman-teman. Biasanya kerusakan seperti ini itu elko-nya teman-teman. Jadi elko audio ya, itu biasanya banyak yang menggelembung ya. Dan ini maaf ya teman-teman, TV sudah saya bongkar ya, biar tidak memakan waktu ya. Oke, di sini kita cek dulu ya power supply-nya ya. Kita cek-cek dulu ya, dan ternyata benar ya teman-teman, di sini ada dua elko ya menggelembung ya teman-teman, kelihatan gak teman-teman? Jadi ada dua elko menggelembung ya, ini ya teman-teman, ini di power supply-nya ya. Oke, video saya dekatkan. Ini ada elko ukuran 16 volt 470 UF ya, dan elko 16 volt ya teman-teman, ukuran 1500 mikrofarad ya, ini menggelembung ya teman-teman. Jadi kemungkinan elko ini teman-teman ya. Dan saya perhatikan teliti-teliti kembali teman-teman, ini lihat ya, di bagian apa sih ini namanya ya, tikonnya mungkin ya namanya. Nah, di sini ada elko lagi teman-teman yang menggelembung ya, ukurannya sama 16 volt 470 mikrofarad ya, atau 470 UF. Nah, jadi gimana bang cara mengatasinya? Nah, untuk seperti ini ya, otomatis kita ganti ya teman-teman elkonnya, kita ganti semua ya, itu yang rusak ya, yang menggelembung. Oke, kita lepas dulu elkonnya ya teman-teman. Oke, ini sudah terlepas dan saya dekatkan ya, kelihatannya teman-teman menggelembung ya. Dan yang satunya ya, ini saya lepas. Oke, ini sudah terlepas ya, dan ini sama ya teman-teman, menggelembung ya, hamil ya, hampir beranak ya teman-teman. Oke, oke ya, jadi elko ini kita ganti semua ya teman-teman, biar TV-nya mantul kembali ya. Oke, lanjut. Ini setelah, maaf ya, sudah saya rakit semua ya teman-teman, dan elkonya sudah saya ganti semua ya. Ini saya mau tahap uji coba ya teman-teman, apakah sudah menyala ya, yang tadinya mati total, berkedip-kedip dan tidak ada suaranya ya. Oke ya teman-teman, ini ya kelihatannya elkonya sudah baru semua ya. Ini di tikonnya juga sudah saya ganti ya teman-teman, guys. Dan ini saya pindah tempat ya teman-teman, karena tidak ada kabel antenanya ya. Dan ini sudah saya pasang kabel antenanya sekarang. Nah,
sekarang nanti ya kita uji coba ya teman. Dan elko-elkonya ini teman-teman yang saya ganti ya, ada 3 buah ya. Ini 3 buah ya yang hamil ya. Ini sudah saya ganti ya. Bismillah ya teman-teman. Semoga menyala ya. Oke. Kita coba colokan ya teman-teman. Bismillah ya. Oke teman-teman, lampu sudah on ya. Oke, sekarang saya mau coba pencet ya tombol powernya. Oke teman-teman, sudah biru ya, berarti sudah on ya. Oke ya, alhamdulillah ya teman-teman, sudah menyala kembali ya, dan gambar pun tidak berkedip-kedip ya teman-teman, dan suara pun ada ya. Oke teman-teman, dan suara pun ada ya, sudah normal kembali. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya ya. Apabila ada kata-kata kurang baik, saya mohon maaf ya. Jadi di sini kita coba dulu ya teman-teman, jangan buru-buru ke tukang servis ya, kali aja kerusakannya mudah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.